Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Kita masih di bawah topik yang sama, topik belt, okay. So hari tu kita dah tengok sedikit pasal beberapa benda yang penting di dalam belt drive, open belt drive system. Kita dah tengok in term of geometry, kita dah tengok juga tentang velocity punya relationship, kita main sebagai kinematics, dan kita dah juga dah tengok in term of kinetics, okay, apa torque transmitted dan juga apa yang kita panggil sebagai power transmitted dan kenapa power itu always sama di antara input pulley dan juga output pulley. Alright, cuma ada beberapa isu sikit kalau kita patah balik sedikit. Isu yang di sini adalah untuk kita dapatkan nilai torque dan juga nilai power. So basically idea dia, kita kena tahu dua value ni. Kita ada pending hari tu, dua value adalah F1 tension at the dark side of the belt dan juga F2 adalah tension at the slack side of the belt. So dua ni yang kita nak tengok hari ni di bawah topik yang kita panggil sebagai belt tension relationship. Alright. So so sebelum kita tengok value-value apa macam mana kita nak kira kira kedua-dua benda tu, okay, F1 dan juga F2. So sebenarnya F1 dan F2 ni ada relationship di antara satu sama lain. So kita nak tengok relationship tu hari ni, okay. Alright. So dan kita tahu hari tu F1 tight side tu adalah sentiasa lagi besar daripada F2, okay. Sebab di dalam belt dia punya tension tu tidak sama pada setiap kedudukan dia, okay. Cuma untuk kes ni, walaupun setiap point tidak sama, tapi kita cuma assume ada dua benda yang akan terjadi di dalam ni. The maximum force actually occurs dekat at the tight side, okay, dan the minimum force ataupun tension akan berlaku di slack side, okay. Walaupun banyak tak sama, setiap point tak sama dia punya tension, tapi kita hanya categorize kepada dua sajalah untuk memudahkan analisis. So kita assume that cuma ada dua saja tension yang akan berlaku di dalam belting punya sistem, okay, F1 dan juga F2. Dan kalau kita ada seperti setup di dalam gambar rambar raja A ni, okay, kalau kita punya input pulley dia berputar pada arah clockwise, so kalau kita tengok sini, kalau saya boleh labelkan sikit, so kalau yang ni, okay, dia berputar pada arah clockwise direction. So basically kita punya F1 adalah di bahagian bahagian bawah belt dan juga F2 adalah di bahagian atas lah. Okay, so kalau kita pusing arah anti-clockwise pula, dia akan swap lah. So kita nak sentiasa beri ataupun kena sentiasa F1 ni sentiasa lagi besar F2. Okay, F1 tu adalah tight side, F2 adalah slack side. Okay. So, ada satu isu di sini juga untuk menentukan F1 dan juga F2 ni, sebab tension di dalam belt sebenarnya di depend dengan juga satu lagi efek yang kita panggil sebagai centrifugal effect. Okay. Centrifugal effect ni adalah seperti macam ni lah. Let's say kalau kita ada these two pulley, saya on pulley tu, dan saya ada satu motor yang saya boleh increasekan dia punya speed. Okay. So, semakin lama saya tinggikan speed, speed of the motor, okay. Of course lah, pulley tu akan putar. Dia akan menyebabkan belt tu semakin nak tertanggal. Okay, saya ulang balik. Okay. So, semakin laju pulley tu, dia akan menyebabkan belt tu dia nak tertanggal daripada pulley tu sendiri. Yang tu kita panggil sebagai centrifugal effect di dalam di dalam belting system. Okay. Dan this centrifugal effect, dia punya direction, saya rasa semua orang dah tahu, kita dah belajar dalam dynamic. Okay. So kalau untuk case ni, kalau saya putarkan this input pulley, so direction of FC tu adalah sentiasa keluar di arah memusat lah. Okay. Sebab every action must have reaction. Walaupun FC tu kalau diputar pada paksi dia, dia akan ke dalam, okay. Tapi dia punya reaction dia adalah nak terkeluar. Maksudnya semakin laju belt tu, semakin nak tertanggal
ataupun nak semakin nak terbuka belt tu daripada dia punya pulley. Okay, so dia punya action dia adalah, sorry, dia punya reaction dia adalah arah keluar, arah memusat lah. Eh, contohnya untuk case ni pun sama, dia pada arah memusat, okay, arah radial lah yang kita panggil. So ni adalah arah FC, okay. FC adalah centrifugal force lah, okay. Alright. So dia seperti macam kita apalah, FC ni kita boleh rasa kalau kita main apa tu lah, kita main apa tu, benda yang bergerak dalam bulatan tu, contohnya apa yang main kuda-kuda tu. Ingat kuda yang kat farm fair tu, yang kat ada kuda tu. Okay, so semakin kita duduk keluar, semakin tinggi dia punya centrifugal force. So semakin laju putaran tu, kita rasa macam nak terpelanting ke keluar, kan. Kalau kita main kuda tu, apa tu? Bukan Ferris wheel lah. Apa nama tu? Benda alas tu lah. Okay. So kalau kita main kuda tu, okay, kalau semakin laju benda tu, kita akan rasa macam nak terkeluar daripada kuda tu lah. Okay. So itu adalah efek centrifugal. Okay. Sama macam pulley, itu efek centrifugal, dia akan menyebabkan belt tu nak terkeluar daripada pulley. Okay. Dan this FC ni dia boleh kita compare. Okay. So lagi berat benda tu, basically dia lagi tinggi lah dia punya centrifugal force, dan juga lagi tinggi apa kelajuan atau putaran tu, dia akan menyebabkan lagi tinggi centrifugal force. Alright. So kita boleh tulis sikit this centrifugal force. Okay, kalau saya boleh tuliskan, okay, dia punya equation dia. So centrifugal effect, okay, in belt system. Okay, so saya boleh tuliskan dia sebagai FC equals to W over G V square, ataupun kita belajar dalam dynamic M V square. Okay, kalau ingat lagi. So mass kali dengan velocity, kita akan dapat satu efek yang kita panggil sebagai centrifugal effect, centrifugal force di dalam design. Okay, so ini adalah equation yang kita boleh gunakan untuk kira centrifugal force di dalam belting system. Okay, so apa itu W, apa itu G? Okay, so W adalah, okay, W apa? So W ni adalah bell weight per unit of length . Okay, unit dia untuk kes ni adalah Newton per meter. Okay, so maksudnya kalau kita ada belt tu, dia ada some property. Okay, let's say property of rubber contohnya. Okay, so dia ada property lah, property dia, meter properties. Mungkin dia boleh dia punya berat per meter. Let's say saya ada 1 meter panjang belt, so saya boleh kira dia punya belt weight per unit length kalau saya tahu berapa berat dia lah. Okay, so itu adalah maksud belt weight per unit of length. Okay, dan G ni apa? G ni adalah gravitational constant. Okay, so gravitational constant. So gravitational constant untuk kes di bumi lah. Di bumi dah unit SI. So kita punya unit ni adalah 9.81 meter per second square lah. So ini adalah unit apa lah, gravity. Okay. Dan most of the time kita punya design selalu di bumi lah. Okay. So kalau kat bulan, satu per apa? Satu per enam Okay. Di bulan 1/6. Okay. So kalau di planet Vegeta 10 kali ganda lah. Okay. Alright. So yang kita punya design selalunya design di bumi. So kita akan menggunakan 9.81 meter square adalah untuk kita punya gravitational constant untuk kes unit SI lah. Okay. Dan G adalah V adalah speed of the belt lah. Speed of the belt. Okay. Dan V ni kita dah tengok sebelum ni, kita boleh menggunakan equation R omega untuk dapatkan nilai this one lah this speed of the belt. Okay. Dan FC tadi adalah centrifugal effect lah. So FC adalah centrifugal force unit dalam Newton lah kalau unit konsisten dia centrifugal
force. Okay, so so berdasarkan ni kita boleh nampak that FC ni adalah dependent dengan mass dia, W over G ni adalah basically adalah mass, dan juga dia adalah dependent dengan dia berkadar terus dengan velocity kuasa 2 lah Okay, so semakin berat benda tu semakin tinggi FC, dan semakin laju benda tu semakin tinggi juga FC lah Alright. So so dia ada effect So bila kita ada kalau kita punya belt tu berat dia akan effect FC tu, dan dia akan membuatkan ketegangan belting tu akan jadi berlainan So dia akan mudah nak tertanggal Sebab tu bila kita nak buat belt tension relationship, kita kena consider effect of centrifugal ni. Okay, alright. Right, so panjang betul sebelum nak tengok tu kena tengok FC dulu. Okay, tak apalah kita layan saja. Okay, alright, so so sebabkan oleh tu, so kita kena buat satu relationship. Macam mana kita nak kira this F1 dan juga F2 So macam mana kita nak bezakan antara F1 dan juga F2 tu? Okay, so kita nak tengok ni. So macam mana dia dia come out dengan solution ni adalah dia menggunakan dia taken let's say kalau saya padam balik benda ni. Okay, so dia apa yang dia buat adalah dia ambil sedikit elemen sedikit bahagian ni, let's say di bahagian sini dia ambil sedikit lah Alright, di bahagian situ, so dia bawa keluar seperti gambar Raja D ni. Okay, di bahagian situ dia ambil sedikit elemen untuk, ni adalah untuk formulation dia lah So jangan risau kita tak tengok in detail formulation sebab kita nak apply equation, tapi saya tunjuk dia punya macam mana dia dapat equation yang kita nak tengok selepas ini. Okay, so dapat ni, so basically dia ambil some some sedikit elemen, okay, infinitesimal elemen. Okay, lepas tu dia buat seperti ni. Okay, so dapat gambar rajah seperti ni. So FC tu adalah centrifugal force tadi. Okay, F plus DF adalah pertambahan DF, pertambahan tension F, dan dia menggunakan S sama dengan R theta untuk solvekan nilai, ada something nilai yang yang perlu dia solvekan. Okay, nilai kelengkungan curve tu, So selepas dia ada this gambar rajah yang kita consider sebagai FBD juga untuk kes ni. So dia solvekan, okay, dia solvekan this B ni. Okay, dia solvekan this B menggunakan so dia anggap that vertical adalah positif, okay, summation of F vertical adalah kosong. Okay, dan juga dia ambil juga pada arah horizontal, okay, positif horizontal macam ni, summation of force pada arah horizontal sama dengan kosong lah. Okay, dan sebab tu kita akan dapat satu equation yang kita nak tengok selepas ini, dia punya relationship antara F1 dan juga F2. Alright, so kita tulis sikit, tapi dia dia pecahkan kepada dua bahagian. Okay, untuk case equation ni, satu equation tu adalah antara flat belt dan juga round belt, dan juga lagi satu adalah V belt. So dia pecah pada dua side lah. Sebab apa nanti, sebab apa benda tu pecah pada dua, kita nak tengok lepas ni, kejap lagi kita nak tengok benda tu. Alright, so kita pecah kepada dua bahagian. So pertama, bahagian yang pertama, okay, let's say saya namakan dia sebagai A. Untuk case flat belt, okay, so flat belt and okay, and round belt. Okay, so dua case ni saja untuk equation yang kita nak tengok lepas ni. So menggunakan yang gambar B ni tadi, so dia softkan vertical dan horizontal, dan dia dan dia integrate, okay, so dia integrate daripada kedudukan slack side kepada F1, alright, dan dia dah dapat satu, dia dapat this expression lah so this is a expression yang kita nak tengok. So so dia adalah F1 tolak FC divide by F2 tolak FC sama dengan E F F contact angle. Okay, alright, so ini adalah equation yang kita akan gunakan untuk mencari relationship di antara F1 dan juga F2. Okay, so ni dia punya relationship, F1 tolak FC divide by F2 tolak FC sama dengan exponential F friction coefficient di antara belt dan juga pulley kali dengan contact angle. Cuma isu dia sekarang kita ada dua kan, itu okey, satu contact angle
satu dan juga satu contact angle dua. Eh. Usually kita akan ambil contact angle yang lebih kecil lah untuk case ni. Alright. Alright, let's say saya tulis dulu apa maksud ni, setup ni dulu. Where F1 equals to tension at the tight side. Okay, F2 adalah tension at the slight side. Okay, so tiga kita ada FC. FC is a centrifugal force tadi. Okay, yang kita baru tengok tadi. Yang kita boleh gunakan equation tadi tu untuk mendapatkan nilai FC. So F adalah friction coefficient. Okay. Between pulley and belt. Okay, so ini maksud dia. Dan juga kita ada that contact angle is a contact angle. So usually contact angle ni kita akan ambil contact angle yang lebih kecil lah eh. So so saya sulit some remark sikit. Small contact angle. Usually macam tu. Tapi ada satu situasi kita terpaksa buat something. And nanti kita akan discuss di dalam tutorial eh. Sebab kalau kita tengok kat sini, kita tak berapa nampak sangat lah eh. Okay. So usually contact angle dia adalah contact angle yang paling kecil eh. So bila kita ada contact angle yang lagi kecil, dia akan menghasilkan EF. Contact angle ni akan menjadi satu number yang besar eh. So syarat dia, bila nak design, mesti kita akan ambil ratio yang paling besar. Sebab ratio yang paling besar akan menyebabkan tension di dalam bag lebih tinggi lah eh. So bila nak design, kita akan design yang worst case scenario. Alright. Okay, so ini adalah untuk case yang pertama eh, yang menggunakan flat belt dan juga round belt. Okay. So kita ada case yang nombor 2. So case yang nombor 2 kita ada V-belt eh. So untuk V-belt dia tambah sedikit lagi satu gambar raja eh, yang di sebelah gambar raja sebelah B tu yang paling kanan sekali. So gambar raja yang ni. Sebab sebab V-belt ni diduduk di dalam di dalam groove punya pulley. So bila ada groove punya pulley, so dia ada this normal dia. Ini normal dia adalah tidak kalau untuk flat belt dan juga o-ring pula. Flat belt dengan round belt eh, basically dia punya reaction dia adalah macam ni. Okay. Tapi isu dia sekarang untuk case V belt sebab dia duduk dalam groove. So dia punya contact area dia ataupun normal force yang acting dia adalah bukan bukan vertical direction. Tapi dia dalam bentuk sudut macam ni lah eh. Sebab tu kita tambah lagi satu gambar rajah untuk V-belt. Sebab tu ada sedikit berbeza eh, untuk kes yang kedua ni. Kes V-belt punya drive lah. Okay. So kalau kita guna equation yang sama. Okay. Guna gambar rajah yang sama yang B ni. Waktu kita solvekan summation of force pada arah vertikal sama dengan kosong. Eh, dan juga summation of force pada arah horizontal sama dengan kosong. Kita akan dapat juga eh, satu expression yang lebih kurang sama macam ni. Okay, untuk case yang kedua. Okay, case V belt. Okay, so expression dia macam sama je eh, cuma ada sedikit perbezaan di bahagian yang satu lagi tu. So F1 tolak FC. Okay, divide by F2 minus FC equals to EF contact angle divide by sin beta. Okay. Alright. So itu equation dia yang kita akan gunakan untuk view drive. So perbezaannya kita tambah bahagi dengan sin beta. Beta tu adalah half of included angle. Eh, kalau ingat lagi included angle tu kat mana. Okay. So kalau kita ada this V belt. Okay. Kan? V belt kan bentuk macam trapezium sikit. Shape dia. Okay. So ini yang kita panggil sebagai sudut ni. Eh, yang kita kira ni, sudut ni adalah sudut 2 beta. So ni adalah included angle. Dan kita nak satu saja eh, B beta adalah half of included angle. Okay, so kita tulis sikit apa maksud beta untuk kes ni. So beta untuk kes ni adalah half of included angle. Okay, so unit dia. Okay, pastikan eh, ni benda yang saya nak kena mention juga eh, sebelum saya terlupa. Theta eh, ataupun phi di dalam kedua-dua rumus ni, okay, mestilah
Per unit ya. Okey, dia tak bukan degree. Okey, kena pastikan dia tukar dalam unit radian. Ni kalau tidak salah lah eh. So ni pun sama. Okey. So phi di dalam rumus VBAT ni juga pun kena di dalam unit radian. Okey, kalau buat unit degree, benda yang kita cari tu adalah salah. Okey. Alright, alright, so kita dah ada dua-dua equation ni. Apa maksud equation ni? Equation ni, okay, kalau kita tengok satu case saja untuk case ni flat belt and round belt, okay. So case ni sebenarnya kalau kita tengok, dia seolah-olah macam, so kalau kita anggap, sebab kita nampak ni macam complicated sikit kan, okay. So kalau nak tengok lagi mudah, let's say kalau kita assume that FC tu adalah approach to zero, maksud saya, let's say kalau mass untuk belt, seolah-olah kita boleh abaikan. Mungkin terlampau ringan. Okay, so efek centrifugal force tu boleh kita abaikan kan. Sebab kita tahu tadi FC tu depend dengan velocity dan juga mass lah. Okay. So let's say dia adalah begitu begitu ringan. Okay, kita boleh abaikan efek tu. So sebenarnya equation tadi tu untuk case flat belt tu dia akan reduce menjadi F1 divided by F2 sama dengan EF contact angle. Okay, so seolah-olah benda ni adalah ratio. Okay, so benda yang kita tengok ni sebenarnya adalah ratio antara tension at the slack side divided by tension at the slack side. Okay, itu maksud dia. Okay, so maksud kat sini adalah kalau kita tengok equation yang betul-betul ni macam macam pening sikit, tapi kalau kita neglect effect of FC ni, seolah-olah benda ni adalah ratio antara F1 dan juga F2. Okay, so EF5 contact angle ni adalah dia punya ratio ni lah yang kita boleh dapat. Okay, dan ratio ni adalah dependent dengan friction coefficient dan juga dia punya berapa banyak contact angle yang dia gigit tu lah. Okay, dan bila kita kira F1 kesemua equation ni, okay, yang kali merah ni, kalau kita kira, so kita kena pastikan nilai EF5 angle ni mesti kena lebih besar daripada 1 sebab dia adalah ratio antara F1 divided by F2, sebab F1 ni sentiasa greater than F2. Okay, so mustahil bila kita kira EF5 contact angle, dia punya nilai dia kurang daripada 1. So yang ni, kalau kita kira yang ni, maksudnya kita kira dengan betul lah. So kalau kita kira EF5 contact angle less than 1, okay, yang ni adalah salah. So berdasarkan ni kita boleh judge sama aja kita kira secara betul ataupun salah. Okay, alright, so kita dah habis dah untuk topik yang ni. Okay, topik bell tension relationship. Okay, so kita tengok sedikit effect of centrifugal disebabkan kelajuan akan ada tu, dan juga mass akan menyebabkan belt tu nak terkeluar daripada dia punya pulley. Okay, dan kita tengok dia ada effect sedikit di dalam belt punya tension relationship. So kita tengok ni, so effect dia. Okay, so FC ni akan menyebabkan kekurangan ketegangan di dalam, okay, akan menambahkan akan mengurangkan ketegangan di dalam belt lah, sebab tu dia minus sign tu lah. Okay, yang menyebabkan dia nak terkeluar daripada track dia. Okay, so bila kita nak design, kita akan consider F1 pada full speed lah. Okay, F2 pun pada full speed. Okay, bila nak design nanti. Okay, so kita dah habis topik ni belt tension relationship. So kita akan tengok next topik adalah macam mana kita nak design belting system. Macam mana kita nak kira F1 dan juga F2 secara number. Okay, sebab kalau kita tengok kat sini, kita hanya dapat ratio saja. Okay, sebab kalau nak dapatkan nilai F1 dan nilai F2 ni, kita kena buat something lagi. Sebab yang ni cuma ratio saja. This is a ratio yang kita tengok yang kali merah tadi. Yang kedua-dua ni, yang ni adalah ratio semata-mata. So kita perlu another equation. We need another equation. Okay, another equation untuk
dapat nilai F1, okay, dan juga nilai F2 lah. Okay, so itu yang kita nak tengok next topic. Macam mana kita nak dapat this both nilai, F1 dan juga F2. Okay, so kita berhenti takat ni dulu. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.